Kabupaten Brau memiliki 73,15% lahan KBK. Status lahan KBK ini sayangnya sampai hari ini sama sekali banyak belum diketahui oleh aparatur kampung. Aparatur kampung selaku pemilik kewenangan untuk menerbitkan surat garapan terkadang akhirnya harus terjebak dengan status lahan KBK tersebut. Buntutnya tidak sedikit yang kemudian berurusan dengan hukum. Namun demikian, saudara, KBK ini juga terkadang dijadikan senjata dalam tanda kutip oleh korporasi untuk menakut-nakuti masyarakat. Bagaimana sebetulnya tentang KBK ini? Saksikan, awas jebakan KBK. Kita hari ini mungkin berdiskusi santai saja terkait dengan apa yang banyak menjadi keluhan atau kekhawatiran para aparatur kampung, khususnya kaitannya dengan kawasan budidaya kehutanan atau KBK. Bahkan banyak yang bilang awas jebakan KBK gitu. Karena cukup banyak juga akhirnya aparatur kampung yang harus berurusan dengan hukum akibat memang kawasan hutan yang diperbolehkan untuk dipergunakan untuk penggunaan yang tidak dapat dihindarkan. Kalau di bawah ini biasanya paling umum adalah pertambangan dan perkebunan ya gitu. Nah, sementara kepala kampung punya kewenangan untuk menerbitkan surat garapan. Iya. Pada saat surat garapan mereka terbitkan, ujuk-ujuk KBK berurusan lagi gitu, atau polisi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi supaya kepala kampung kita di Brau khususnya tidak lagi menjadi khawatir dengan status KBK yang ada. Sementara kewenangan mereka untuk mengeluarkan surat garapan juga tetap berjalan dengan baik. Yeah. Bagaimana caranya? Melalui mekanisme yang ada, kami UPTD KPP Brau Barat bersifat terbuka terhadap pelayanan informasi publik. Maka kami memberikan pelayanan, memberikan jasa informasi terhadap kawasan yang ingin diketahui apakah itu kawasan kehutanan atau bukan. Oh, gitu. Jadi masyarakat bisa melalui kepala kampung, bisa melalui kecamatan, bersurat kepada kami untuk meminta peta areal KBK, kawasan kampungnya. Kalau kawasan administrasi kampung agak sulit. Susah, kan jadi itu kecamatan. Kita hanya berbicara pada kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Oh gitu. Cuman di situ ada titik-titik kampung. Oh, gitu. Jadi bisa pendekatannya ke sana. Kami bersedia memberikan layanan seperti itu. Kalau misalnya mereka mau lebih rigid lagi, itu harus gimana? Kan ketika hanya dapat peta kawasannya yang dimana dalamnya mencakup kampung, tapi kan tentu berbatasan dengan kampung yang lain. Iya. Kalau mereka mau rigid lagi supaya tidak terjadi konflik antar kampung tetangga, sekarang kan sudah zamannya alat-alat canggih, ya. Ada laptop, ada HP yang mempunyai GPS. Masyarakat bisa mengambil titik koordinat tersebut, kemudian datang ke Dinas Kehutanan minta tunjukkan apakah koordinat tersebut berada di dalam kawasan budidaya kehutanan atau bukan. Gitu kami ya. Bersedia memberikannya. Panjang pengetahuan UPTD Dinas Kehutanan, apabila di banyak kasus nih ya, kita ambil sampel kasus saja. Misalnya kepala kampung terpaksa dengan kewenangannya dia keluarkan garapan nih akibat ketidaktahuannya. Ya. Atau bahkan dia tahu bahwa di kampungnya memang belum ada KBK. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada perusahaan masuk, lalu tiba-tiba berubah status kawasan menjadi KBK di tanah surat garapan yang dia terbitkan. Kalau kasusnya seperti itu, kira-kira membijaksananya seperti apa? Apakah surat garapannya dikalahkan atau gimana? Rasanya sepengetahuan kami, tidak pernah ditemukan ujuk-ujuk tersebut, kasusnya ujuk-ujuk tersebut, tiba-tiba kawasan tersebut menjadi kawasan KBK. Budidaya kehutanan. Oh, tidak, iya. Pernah. Tidak pernah. Namun yang kita sering alamin bahwa kepala kampung yang dengan ketidaktahuannya tersebut menerbitkan surat garapan di kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan.
kalau kita berdasarkan Undang-Undang 41 dan pencegahan ilegologi, pemberantasan, Undang-Undang nomor 5 itu, maka itu tidak diperkenankan. Karena yang punya kewenangan untuk menerbitkan pengelolaan di dalam kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan. Kalau misalnya nih Pak Amir Arminan ya, karena luas wilayah Berau ini banyak dan kampung kita menyampai 100 gitu. Iya, 100 kampung. 100 kampung, 10 kelurahan. Tapi setidaknya kita bicara kampung dengan jarak wilayah yang jauh, untuk kita mensosialisasikan lebih cepat kan sulit. Iya. Kalau misalnya UPTD Dinas Kehutanan kembali misalnya bekerja sama dengan pengurus aparatur kampung ya, kan mereka ada organisasi gitu, namanya kalau tidak salah BAPDESI, untuk mensosialisasikan keberadaan KBK di setiap kampung-kampung yang ada gitu ya, meskipun basisnya tadi bukan kampung gitu ya, tapi setidaknya persinggungannya dapat gitu. Mungkin dari lalu siap, kami bersedia bersama-sama dengan asosiasi pemerintah kampung untuk mensosialisasikan itu, karena itu menjadi tugas dan kewajiban kami khususnya, dan kita bersama bagaimana menjaga keamanan ketertiban sumber daya khususnya hutan yang ada di Kabupaten Berau. Kami bersedia. Okay. Sekarang kita kaitannya data. Kalau dilihat di Berau ini dengan luasan hutan yang ada, berapa sebetulnya KBK kita dan berapa KBNK atau APL? Kalau data terakhir di SK 8109, luas APL kita itu adalah 651.000 APL, luar biasa. Dan posisi luas kawasan hutan sekitar kawasan hutan ini sudah kawasan hutan 1,5 juta. 1,5 juta. Total keseluruhan luas kawasan Berau, luas Kabupaten Berau ini berdasarkan SK 79 itu yang dulu pernah kita delineasi batas kabupaten itu 2,19 juta hektar. Terus kalau KBK-nya sendiri berapa? Tadi 1,5. 1,5 KBK. 1,5. APL-nya yang 6 ya, 651. Nah, dari 1,5 kan berarti hampir menyeluruh ya, iya, sekitar 70% betul, gitu lah, 70%. KBK. Berarti kan ini rawan Pak. Iya betul. Rawan sekali ini. Dari seluruh total kawasan hutan 70%-nya diisi oleh KBK. Nah sebagai sampel lah, saya minta tolong kepada apa PTD, misalnya nggak usah bicara jauh, sebagai sampel di 3 kecamatan terdekat saja misalnya, Sambaliung, Teluk Bayur, sama Gunung Tabur. Di situ ada KBK di 3 tempat? Pasti ada KBK. Pasti ada. Pasti ada KBK. Karena tadi luasnya KBK itu 75%. Jadi pasti ada KBK. Pasti ada ya. Namun percayalah bahwa sebenarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita tidak terbebani pada KBK yang luas. Tapi ada peruntukan APL tadi, APL KBNK yang semestinya untuk kesejahteraan masyarakat, namun kita salah petik dalam pengelolaannya, kita limpahkan kepada beberapa perusahaan membidangi perkebunan dan lain sebagainya, yang dalam skala luas mereka mengambil hak-hak budaya dari masyarakat kita. Betul. Untuk bercocok tanam. Betul. Nah itu yang agak sulit kita. Seharusnya itu digunakan masyarakat untuk berkebun, bercocok tanam, tapi oleh perusahaan justru dibebaskan dari masyarakat, akhirnya jadilah kebun sawit atau hal-hal yang lain. Begitulah. Gitu ya kan? Akhirnya masyarakat kita tidak dapat apa-apa ya. Dan merambah hutan. Betul, merambah hutan kembali. Merambah hutan kembali. Terus kalau sebagai bisa dijelaskan nggak Pak, di 3 kecamatan terdekat minimal di mana aja KBK itu? Untuk wilayah Labanan sudah sangat jelas, sekitaran kilo 2 km 24 itu sudah masuk areal KBK. KBK ya? Sampai ke? Sampai ke ujungnya Kampung Merasa. Oh, itu KBK semua. Di situ ada setimpalan sedikit, ada KBK, kemudian lanjut lagi areal
KBK. KBK ya. Nah, jadi dia ada sedikit-sedikit spot yang area APL. Kalau tangkap itu berarti masuk bukan KBK ya? Bukan KBK. APL ya. APL. Kalau lari ke Gunung Tabur? Gunung Tabur ini dimulai dari PT Tera. Birang berarti. Gerimbang. Hah? Itu sembari rumah. Di sini dimulai di Tera juga, di Birang itu sudah masuk. Birang ya, masuk KBK. Birang. Berarti kalau dari sini menuju ke Bulungan itu? Iya. Sebelah kiri? Iya, sebelah kiri. Itu semuanya KBK. KBK. Kalau sebelah kanan? Kanan apa Maluang berarti ya? Iya. Maluang ada sampai ke wilayah KBK. Tapi di wilayahnya agak sulit menjelaskan kalau kita pendekatannya wilayah. Karena sifatnya areal ini seperti air yang dipercikan, jadi sulit menjelaskan. Oh gitu. Bapak bisa lihat, ini adalah Kabupaten Brau, luasnya 2,1 juta. Yang warna hijau tua adalah hutan lindung. Kemudian hijau muda adalah kawasan hutan produksi. KBK tadi. Terbatas, dan ini adalah kawasan hutan produksi. Yang kuning. Yang kuning. Sedangkan yang putih-putih ini adalah APL. Yang putih-putih ini adalah APL. Jadi kebanyakan jalan di Kabupaten Brau itu sudah posisi kanan kirinya kebanyakan APL. APL. Tapi ada sebagian yang masih kawasan hutan seperti ini. Jadi mulai yang saya sebutkan tadi di kilometer 24 itu sudah masuk kawasan hutan. Kemudian sempalan di Merasa ada sebagian yang APL. Merasa ya. Iya. Tetapi lanjut lagi sampai ke Merelesan sudah masuk. Oh, itu kelai KBK. Sudah itu ya? Iya, kelai. Kalau di daerah Sambaliung, berarti Long Lanuk sudah APL, Tumbit Dayak, Melayu, kan ini warna putih. Oh iya, APL itu ya? APL. Nah, Teluk Bayur ini sudah kebanyakan APL. Oh gitu. Cuman sayangnya tadi, budaya masyarakat kita selalu beladang. Oh gitu. Dan kebetulan di sini membuka lahan lagi, Bang. Membuka lahan lagi. Iya kan? Iya. Ini Gurimbang apa macam batas sih? Ini APL berarti ya? Iya, APL. Gurimbang di pinggir sungai itu Gurimbang itu APL. Ini yang di sini apa nih? Itu yang kuning itu Tera. Tera. Iya, Tera. Tera Gurimbang. Oh, yang ada patoknya itu? Iya. Oh. Jadi agak sulit kami menjelaskan kalau tidak berbicara masalah koordinat. Heeh. Kalau Gunung Tabur enggak kelihatan ya? Gunung Tabur di atas. Oh, ini. Hilir Gurimbang, Meranting Hilir, Batu Batu, iya. Suci Jaya. Maluang enggak masuk ya? Ini Maluang. Maluang APL. APL Maluang semua, Pak. APL Maluang semua. Intinya, Pak, satu, setelah Bapak menjelaskan begini, kami sangat berharap, harapan besar kami adalah PTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, siap. Entah menjemput bola, entah menunggu bola, silahkan, terserah, yang penting bagaimana, yuk mari kita sama-sama selamatkan kepala kampung kita, Pak, kasihan. Siap, Pak. Itu, Pak. Ya, masyarakat Brau adalah masyarakat kita, iya. Semua, saudara kami semua, kami akan berupaya maksimal mungkin untuk menjaga mereka dan menjaga kondisivitas di wilayah Brau, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan. Dan tadi terkait dengan jemput bola dan apa bola, kami melakukan dua hal. Kami juga menjemput bola dan kami juga memberikan bola. Oke, siap. Baik. Nanti kami bisa bantu fasilitasi. Nah, terima kasih.